suami dan istri wajib tahu tentang filosofi kehidupan yang terdapat di dalam setiap hubungan badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin ibn abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal wa muslimat -ra rahimakumullah. Wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube An Muadim Center di manapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sihat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, zuriyahnya zuriyah yang thayyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku -saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al Fakir Tawam Alim akan kembali lagi menjelaskan tentang filosofi kehidupan. yang terdapat di dalam hubungan badan antara suami dan istri. Sebenarnya video ini baru saja kami upload tetapi ada yang salah paham. Oleh sebab itulah di dalam video kali ini kami akan menuliskan secara lengkap, lengkap dengan teks tulisan latinnya. Yaitu antara wanita dan pria memiliki karakter masing-masing. Jadi, pria memiliki karakter tersendiri, wanita memiliki karakter tersendiri. Nah, sebenarnya karakter ini telah dibentuk, telah tercipta adanya fitrah antara laki-laki dan perempuan. Antara pria dan wanita memiliki fitrah. Fitrah adalah penciptaan, awal penciptaan. Jadi, wanita dan pria memiliki karakter yang berbeda-beda. Ini bisa kita lihat, bisa kita pahami, bisa kita petik intisarinya. Tatkala suami istri itu berhubungan badan, maka bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal waras, maka akan merenung, merenung, bertafakur, kemudian akan menemukan jawabannya. Yang pertama nih, untuk karakter wanita, kebanyakan wanita itu sangat tega pada pria. Nah, Kata-katanya ini kebanyakan artinya tidak semuanya begitu, tetapi kebanyakan alias mayoritas mayoritas wanita itu sangat tega pada pria. Pria yang dimaksud adalah pada suaminya, pada kekasihnya, bukan pria pada anaknya. Kalau dengan anaknya, wanita itu sangat kasih sayang begitu, tetapi aneh kalau dengan suaminya atau dengan kekasihnya itu sangat tega. Mengapa begitu? Karena di dalam filosofi ketika hubungan badan wanita itu suka yang berdiri keras, ya kan? Suka yang berdiri keras. Kemudian disuruh masuk ke dalam dengan keadaan harus tetap berdiri keras. Mengapa? Ya karena jika lemas dan loyo, maka ditendang keluar lagi tuh. Ya kan tidak mungkin, karena namanya sudah lemas dan loyo, untuk apa di dalam? Sedangkan di dalamnya tidak ada tempat duduk, coba kita renungkan. Bagi suami dan istri, ya bagi para suami ini paham nih ya kan harus keluar masuk harus berdiri terus menerus karena kalau loyo dan lemas udah wanita nggak mau tuh akan didorong akan ditendang keluar lagi inilah menunjukkan akan menciptakan suatu karakter bagi wanita karena memang fitrah wanita seperti itu suka yang berdiri terus menerus dan harus keras karena kalau sudah loyo sudah lemas ya nggak mengasihkan Sedangkan di dalamnya, di dalam rahim itu nggak ada tempat duduk ya kan. Berarti milik sang suami juga itu tetap berdiri, ya harus tetap berdiri terus menerus dan harus bekerja sampai tuntas, tas, tas, tas begitu. Kemudian yang kedua nih, karakter wanita lagi. Kebanyakan wanita itu rakus dan tamak. Ingat nih kata-katanya, kebanyakan. Kebanyakan artinya tidak semuanya. Tidak semuanya. Ya mayoritas, ke mayoritas wanita itu rakus dan tamak. Mengapa? coba. Bahkan nih miliknya sang suami, miliknya sang suami tahu kan senjatanya sudah masuk, sudah mentok, mentok nih. Tetapi bagi para wanita, karakter wanita itu masih kurang juga agar dimentokin lagi, ditarik-tarik begitu. <laughs> Ini bagi suami istri paham nih, kalau yang senyum-senyum ya silahkan. Tapi memang seperti itu Karena memang wanita itu fitrahnya Diciptakan oleh Allah Memiliki dua mulut Dua lubang mulut Ya mulut atas dan mulut bawah Mulut atas suka ngemil Wanita di mana mana suka ngemil mulut atasnya Ya kan Kalau wanita nggak suka nyemil itu ya jarang Ngemil, tahu kan ngemil itu ya makanan ringan itulah di mana mana makan itu mulutnya Kalau enggak makan ya ngomong, ngobrol Mengobrol artinya membicarakan orang lain Hal-hal yang tidak penting pun ingin dibicarakan. Itu mulut atas, lah, mulut bawah, lah, mulut bawah sama. Walaupun milik sang suami, itu mohon maaf, sudah panjang, sudah dimentokin. Yang namanya wanita tetap kurang puas, ingin dimentokin lagi sampai sementok, mentoknya udah habis, ingin dimentokkan lagi. Inilah dua, ya, dua saja karakter wanita. Adapun karakter pria sekarang. Karakter pria terbentuk dari tatkala perhubungan badan. Ini ada suatu rumus begini. Sekuat-kuatnya pria pasti suka bertekuk lutut di hadapan wanita. Sekuat-kuatnya pria, sekuat apapun. Bahkan semulia-mulianya pria. Contoh semulia-mulianya itu ya contohnya presiden misalnya. Raja, diraja misalnya. Raja, presiden, gubernur apalagi. Apalagi cuma bupati, camat ulama bahkan nabi wali sekuat kuatnya pria pasti suka bertekuk lutut di hadapan wanita mengapa karena jika lututnya tidak ditekuk ketika berhubungan badan nih maka agak sulit masuk ini dari beginilah yang menyebabkan memang mayoritas tapi ini ya kebanyakan tidak semuanya tidak semuanya terbentuk dari karakter tatkala hubungan badan banyak juga laki-laki yang betul-betul tidak mau bertekuk lutut di hadapan wanita dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau misalnya mayoritas laki-laki itu suka bertekuk lutut, manut, nurut kepada istrinya, ya karena memang tercipta, terbangun, tatkala melakukan hubungan badan. Karena lututnya jika ditekuk, ya kan, ketika berhubungan badan kan agak sulit masuk nih. Inilah yang menjadikan terbentuknya karakter mayoritas laki-laki, mayoritas pria, dan juga terbentuknya karakter watak mayoritas perempuan atau wanita. Inilah beberapa karakter, sebenarnya masih banyak sekali sebenarnya tentang karakter yang membentuk antara laki-laki dan perempuan, antara pria dan wanita, terbentuk berangkat dari filosofi tatkala berhubungan badan antara suami dan istri. Demikian semoga bermanfaat tapi kurangnya mohon maaf wallahu taala